ada kebo itu. Di kita masih banyak yang menggunakan kerbau ya kalau banyak sawah. Yang kalau kondisi jalan ke sini kumaha? Hah? Mengkhawatirkan tuh? Mengkhawatirkan di power. Powernya? Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat sekalian, kali ini saya mau jalan-jalan pagi ini ya. Mau jalan-jalan pagi menuju kampung Babakan Cingkek ya. Menuju kampung. Menuju kampung Babakan Cingkek. Dan nanti langsung ke kampung Cipayung ya. Kita jalan-jalan aja pagi ini ya. Kita jalan-jalan menuju kampung Babakan Cingkek ya. Oke sahabatku, ikuti terus perjalanan saya. Duh, ini jembatannya sampai seperti ini ya. Udah miring jembatan ini, jembatan penghubung antar kampung. Kampung Babakan Cingkek dan kampung Cipayung. Ini sampai udah rusak banget ini ya. Udah rusak banget. Ini padahal suka sering dilewati anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah melewati jembatan ini. Tapi ini udah rusak banget ini. Karola len. Kumaha ya kondisi jalan ke sini kumaha? Hah? Mengkhawatirkan tuh? Mengkhawatirkan di power. Powernya? Semoga ya di ianya digantinya. Anu saya supaya aman sekolahnya. Nah, Rijong. Sing paling ter sekolah nanya. Nah begitulah sahabatku sekalian ya, karena jalannya jembatannya udah rusak parah, sedangkan jalannya itu sering dilewati anak-anak sekolah, anak sekolah SD menuju kampung Cipayung, sekolahnya di kampung Cipayung. Juta nur. Dan ah. Ayo balik ke dia. Nah, sahabat sekalian, kita jalan-jalan pagi ya. Kita jalan-jalan pagi. Ini kita olahraga aja ya, olahraga sambil menikmati suasana pagi, menikmati suasana pagi yang udaranya masih sangat sejuk ya. Dan beberapa hari kebelakang juga cuaca sangat dingin sekali ya, cuaca sangat dingin sekali.
mungkin mau kemarau panjang. Biasanya kalau ini, kalau pagi-pagi terasa dingin banget, biasanya mau kemarau panjang ya. Ini banyak ini apa benih benih banyak sayuran kacang ya. Petani di sini menanam kacang panjang ya. Sahabat, ada yang mau bajak sawah pakai kerbau tuh, menggunakan kerbau. Yang tadi kita dari sana kawan ya. Kita menikmati suasana pagi. Yang olalin. Ini pesawahan semua ya kawan ya. Dari ujung sana sampai ujung sana masih pesawahan, masih banyak pesawahan, karena di kampung kami masih lumayan, masih asri ya, masih asri, masih alami. Ada kebo tuh. Di kita masih banyak yang menggunakan kerbau ya kalau bajak sawah. Oke, kita lanjut olahraga lagi ya. Kita jalan-jalan pagi, sahabatku. Cari udara segar. Cari udara segar yang sejuk. Segenewat. Genut. Genut. Kenal genut. Eh, jadi naon eta? Udah naon eta pikri? Udah mobil. Mobil bus. Nah. Ada mobil bus. Eh. Eh, tongkalinya gebis. Si gebis tongkalinya. Sering miraknya, miraknya, enak tuh, rasa naon, rasa naon, seanggur, rasa, ya basrengnya seanggur, rasa strawberry, rasa strawberrynya, basreng teh.
Yang kalau